Di sini memang betul anak yang bernama inisial MHD itu dirawat di rumah sakit Hermana selama 4 hari. Pasien tersebut datang tiba-tiba mengeluh sakit punggung dan terasa kaku. Selain terasa kaku tadi, kemudian juga mulutnya kaku ya. Jadi sakit punggung, punggung kaku, mulutnya juga tidak bisa membuka secara maksimal. Disertai dengan adanya batuk-batuk selama 2 hari. Kemudian juga ada riwayat sering keluar cairan seperti itu. Tapi keluaran cairan di sini merupakan bagian dari penyakit infeksi telinga seperti itu ya. Nah, pada saat itu kita curigain ini ke arah klinis karena tetanus, makanya kita konfirmasi adanya riwayat trauma, riwayat tertusuk paku, tertusuk jarum atau tertusuk benda tajam, atau adanya trauma jejas yang berlebih seperti itu. Kita tanyakan juga ke pasien dan ke keluarga. Dari konfirmasi pasien dan keluarga tidak ada riwayat seperti itu. Kita lihat pada saat pemeriksaan awal di kulit-kulitnya tadi itu tidak ada jejas apapun. Makanya kita informasikan di visum luar itu tidak ada. Yang tadi dijelaskan oleh dokter Aida, adanya jejas di lengan itu merupakan tindakan medis ya setelah perawatan atau selama perawatan. Jadi pada saat datang jejas di lengan itu tidak ada. Jadi semuanya kita periksa dari kepala sampai ke ujung kaki, khawatirnya ada riwayat tertusuk, luka, jejas, memar, trauma. Kita periksakan semua, ternyata tidak ada. Kita konfirmasi juga dengan pemeriksaan penunjang, kita lakukan foto ronsen, sakit atau kakunya di area tulang belakang ini tidak ditemukan yang namanya patahan atau retakan tulang. Seperti itu ya. Jadi selama perawatan karena demikian kemungkinan ini penyebab tetanusnya karena infeksi. Dan ini dibuktikan ada pemeriksaan lab mengarah ke arah leukosit yang tinggi. Kemudian dari hasil ronsennya juga ada tanda-tanda infeksi dan juga di telinganya juga ada cairan infeksi juga dari situ. Jadi kita simpulkan pada saat perawatan ini kemungkinan karena tetanus karena infeksi, bukan karena riwayat trauma, tertusuk ataupun jejas yang lainnya seperti itu. Kemudian ketika sudah di IGD karena kondisinya semakin memburuk, pasien tersebut kita rawat di ICU selama 3 hari dan 3 hari akhirnya makin lama makin memburuk karena memang kondisi dari perjalanan penyakit ya. Kita tahu kalau di perjalanan penyakit yang namanya penyakit infeksi atau kita bilang infeksi berat itu bisa mengakibatkan koma atau penurunan kesadaran atau gangguan hemodinamik seperti itu. Jadi penyebab kematian pasien ini disebabkan karena memang perjalanan dari penyakit yaitu tetanus berikut dengan infeksi seperti itu ya, komplikasi dari infeksi seperti itu. Dan kita sudah informasikan juga ke keluarga pada saat sebelum dilakukan tindakan resusitasi atau penanganan kegawatan, kita lakukan konfirmasi juga ke keluarga. Pada saat meninggal pun kita konfirmasi lagi tentang kondisi pasien meninggal dan penyebabnya seperti apa. Kemudian kita juga lakukan pertemuan lagi dengan keluarga dan beberapa saudaranya. Kita waktu itu undang juga keluarga untuk ada beberapa pertanyaan, kita konfirmasi lagi dengan data-data yang kita temukan saat selama perawatan di rumah sakit Hermina. Mungkin menjelaskan juga, kita juga ada kecurigaan karena penyebab tetanus harus kita gali ini penyebabnya kenapa. Makanya kita konfirmasi ke pasien dan ke keluarganya apakah ada riwayat trauma, sambil kita cek ya. Kita cek di kulit, di ronsen, di laboratorium, seperti itu. Kita juga tanyakan ke keluarga apakah ada riwayat trauma. Pada saat itu yang mengantar keluarganya tidak ada riwayat. Seperti itu. Konfirmasi juga ke pasiennya juga apakah memang ada riwayat terkena benturan, pukulan, tusukan, seperti itu. Kita konfirmasi ke pasiennya juga, dari pasiennya juga tidak mengiyakan. Gitu.
gitu kan, karena kan memang kondisinya mulutnya sedang kaku, tapi kan masih bisa berespon ya, antara mengangguk ya atau tidak, seperti itu. Tetanus itu dari sisi medis sangat menimbulkan kematian. Kenapa? Nah, makanya ini di sini juga saya mau informasikan, karena ini merupakan angka mortalitas dan mortalitas yang tinggi, makanya pemerintah mewajibkan yang namanya imunisasi dasar, itu salah satunya adalah imunisasi vaksin tetanus, atau kita bilangnya adalah DPT. Mewajibkan, karena ketika mendapatkan kasus-kasus seperti ini, angka mortalitasnya tinggi. Di Hermina. Ya, yang jelas untuk yang masalah itu, kita kan nggak tahu ya bahwa ini pernah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit yang sebelumnya. Yang kita tanyakan adalah memang yang kecurigaan yang berdasarkan dari hasil pemeriksaan kita ini, karena ada kaku di punggung, sakit di punggung, kaku di mulut, kita curiganya karena tetanus. Yang akan kita gali adalah data-data yang mengarah ke situ. Tapi kita juga nggak tahu bahwa ini pasien apakah sudah pernah dilakukan di perawatan atau pengobatan di rumah sakitnya, kita tidak tanyakan itu ya, karena yang lebih signifikan adalah untuk menggali informasi yang penyebab kenapa sakit ini bisa terjadi, itu ya, keluar dengan infeksi seperti itu. Pada saat itu juga pasien datang dengan keluhan batuk, ternyata dari hasil lab leukositnya tinggi, dari hasil ronsennya juga ke arah infeksi paru-paru seperti itu juga bisa. Tahui tentang kondisi tulangnya, kemudian dengan kondisi paru-parunya, ternyata dari kondisi tulangnya tidak ada masalah, namun dari sisi paru-parunya adanya tanda-tanda karena infeksi sudah ada. Pemeriksaannya juga di kami sudah. Ini dimungkinkan karena yang tadi tetanus itu? Iya, bisa kemungkinan infeksi dari sini atau dari telinga juga bisa. Dari infeksi bakteri ya, infeksi bakteri itu bisa karena tertular. Bisa ya, untuk infeksi pernapasan, untuk telinga juga itu karena bakteri, itu banyak faktor ya, misalkan adanya sering korek-korek gitu ya, atau misalkan gatal di garu-garu seperti itu bisa ya, ininya juga kotor seperti itu juga salah satunya bisa. Mungkin di sini saya akan menyampaikan terkait pemeriksaan yang sudah saya lakukan. Jadi ada permintaan dari Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan ekshumasi atau gali kubur atas korban. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Kondisinya pada saat itu memang sudah membusuk lanjut karena sudah lumayan lama, lebih dari 1 minggu, kurang lebih kalau nggak salah 11 hari pasca dikuburkan. Kondisi pada saat diperiksa apa adanya, seperti itu. Kemudian ditemukan atau tidak luka-luka yang diduga ya kekerasan yang dimaksudkan tadi yang disampaikan, itu memang ada, tapi luka tersebut merupakan akibat tindakan medis. Jadi yang ditemukan di punggung tangan akibat dari infus, kemudian di pergelangan tangan itu juga ada, kemudian di lengan bawah dan juga di beberapa di lengan atas ada memar, itu bisa akibat dari tindakan medis. Kemudian untuk sebab matinya, beberapa hal yang diduga sebagai penyebab kematian oleh keluarga itu juga dikonfirmasi. Jadi diambil sampelnya oleh saya, bukan hanya pada saat otopsi, itu diambil, diperiksa, dilakukan pemeriksaan laboratorium. Yang diduga tadi ada kekerasan misalnya di daerah wajah, di daerah dada, itu diambil pemeriksaannya. Ternyata dari hasil pemeriksaan laboratorium pun tidak ditemukan adanya tanda kekerasan. Dalam hal ini kenapa dari laboratorium bisa kelihatan? Itu karena tidak ada perdarahan di situ. Dari ototnya tidak ada, dari kulitnya juga tidak ada. Artinya itu bisa menyingkirkan tanda kekerasan. Kemudian dicek juga organ-organ dalam, karena kondisinya sudah membusuk, itu hanya ditemukan di paru-paru, itu ada kondisi memang yang tidak bisa menyingkirkan penyakit. Jadi memang ada kondisinya. Gangguan pada paru-parunya gitu, atau gangguan nafas. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi oleh dokter dari Hermina waktu pada saat masuk kondisinya seperti apa. Gitu. Jadi untuk sebab matinya itu memang mengarah ke penyakit. Trauma yang ditemukan tadi
atau tanda-tanda luka tadi itu tidak menyebabkan kematian. Karena yang ditemukan itu hanya di lengan. Yang kita tahu semua bahwa di lengan itu tidak ada organ vital. Kemudian apakah luka tersebut terjadi pada saat dia masih hidup? Iya, tapi kita lihat lagi bahwa lokasi perlukaannya tadi itu sesuai dengan atau berkorelasi dengan tanda perawatan medis. Jadi seperti itu. Adanya kecurigaan lain, itu kita temukan ada luka atau tidak di luar dari situ, di kepala, di wajah, itu tidak ada sama sekali. Jadi mungkin itu hasil dari otopsinya. Betul. Jadi mengarahnya adalah ke penyakit, karena yang kita temukan di organ dalamnya pun itu mengarah ke penyakit yang nanti ujungnya menyebabkan dia kekurangan oksigen atau mati lemas gitu. Kelainan di paru-paru atau memang ada kelainan tulang seperti apa? Tidak, yang kita temukan adalah memang kelainan atau penyakit, tapi penyakitnya apa atau spesifiknya apa, apakah dia infeksi atau segala macam, itu sudah tidak bisa kita konfirmasi lagi karena memang sudah mengucuk lanjut. Dok, tadi kan yang namanya luka pasti akibat dari trauma, itu ya. Tapi trauma medis bisa atau tidak, ya bisa saja. Itu bentuknya seperti apa? Karena ini sudah membusuk lanjut, yang tampak itu hanya warna kehijauan yang kemungkinan adalah memar. Karena pada saat membusuk lanjut, kulit ari itu udah nggak ada. Jadi apakah itu lecet? Itu sudah tidak bisa kita kasih tahu. Itu karena kulit arinya udah mengelupas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!